Selamat sore. Ketemu lagi sama Tijon Domo Faiji di sini. Sekarang saya lagi mau nyoba itu potong rumput. Ini rumputnya sudah banyak, sudah tebal-tebal. Jadi kita mau coba potong rumputnya. Tentunya pakai alat yang kemarin kita beli, yaitu si Crisbow grass cutter ya, potong rumput. Sekarang kita akan coba buktikan dia bisa jalan lancar nggak di depan rumah kita. Oke. Oke, ini adalah alatnya. Ya, kita coba sebentar lagi untuk potong yang di situ. Ya, ada beberapa juga tuh, cukup banyak. Ya, nanti kita coba potong. Kemarin juga saya beli kabel ini untuk perpanjangan karena saya pikir kabelnya nggak panjang, tapi ternyata dia panjang ya. Kalau di website-nya bilang nggak panjang, tapi anyway. Kita akan coba pasang ya. Putus.
Senarnya putus, jadi tidak bisa dilanjut deh. Sorry. Cuma sampai situ aja. Ya, gak bisa dilanjut tuh. Cuma sebotak separo. Wah. Ya, tuh ada bedanya ya. Lumayan lah ya. Oke lah, cuma separo. Karena senarnya putus, jadi tidak bisa diapa-apain lagi. Mesti beli senar lagi. Oke, sampai situ dulu. Ya, kita lihat. Ya, ini senarnya udah nggak ada. Tuh ya, harus beli senar lagi. Oke. Tapi paling nggak sudah terbukti bahwa ini cukup berhasil separo ya. Cuma harus lebih hati-hati untuk senarnya nih. Nah ini masih pak lebat, nanti lagi. Oke. Oke, minggu lalu kita kena problem yang putus senar untuk potong rumput. Sekarang kita mau coba ulang lagi ya. Saya sudah beli senarnya, tapi sebenarnya masih ada senar di dalam kita, saya nggak tahu, dan itu masih ada senarnya. Dan untuk potong rumputnya kita akan mulai lagi sekarang ya. Peralatannya sudah siap lagi, itu di situ, dan kita akan coba mulai potong rumput lagi ya. Balik lagi, itu yang masih ada di sana, itu juga yang masih belum dipotong, kita akan potong sore ini. Kita lanjut lagi, oke? Ya, ikutin ya. Ya. Sekarang ya sudah rata ya, semuanya udah mulai rapi ya. Kita lihat ya, rapi lumayan lah ya. Nanti mesti diulang lagi ya. Sekarang karena senarnya putus lagi, bukan putus, harus diperbaiki. Jadi kita istirahat dulu, sekalian dinginkan mesinnya. Besok lagi hari weekend kita ulangi. Oke. Nanti setelah ini kita selesai. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.